Bupati dan Wakil Bupati Sumedang menerima audiensi tim penilai PNS berprestasi dari provinsi bertempat di ruang Sekda Gedung IPP Setda Kabupaten Sumedang. Dalam pertemuan singkat tersebut, Bupati Sumedang merasa bersyukur atas kedatangan tim penilai PNS berprestasi dari provinsi yang telah memberikan kesempatan kepada dua finalis aparatur PNS, yaitu Nela Megalita selaku Kasubag Publikasi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumedang untuk kategori Victor Leader, sedangkan Irma Dewi Agustin selaku Kepala UPTD BLK Disnaker Trans Kabupaten Sumedang untuk kategori Inovatif dari Kabupaten Sumedang yang layak dan terbaik. Dikatakannya, tim penilai langsung ke tempat kerjanya finalis untuk melihat bukti-bukti evidennya. Alhamdulillah bersyukur Sumedang bisa mengirimkan finalis ya, dua orang untuk ASN berprestasi Jawa Barat. Di mana biasa lain Sumedang menyimpan dua lima besar di lima besar itu alhamdulillah. Dan sekarang ada visitasi melihat langsung ke lapangan dari tim penilai provinsi, dari ITB, UNPAD, dan sebagainya untuk menanyakan bagaimana penerima manfaat atas kedua sertifikasi ini terasa atau tidak, seperti apa kondisi lapangannya, melihat evidence-nya, bukti-bukti, dan sebagainya. Yang jelas, dengan sertifikasi ini, nilai pentingnya adalah akan menginspirasi dan memotivasi ASN lainnya untuk terus berprestasi. Kalau dia berprestasi, kemudian berintegritas, akan melayani masyarakat dengan baik. Akhirnya rakyat akan sejahtera. Demikian Abinang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan.